video ini cara mengaktifkan Easy Touch di Vivo V15. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini caranya. Kalian buka pengaturan, lalu kalian cari menu yang namanya pengaturan lainnya, yang ini. Setelah itu kalian bisa lihat di sini ada namanya Easy Touch. Easy Touch itu merupakan pintasan bulat di samping layar ini. Ada beberapa pintasan yang bisa kalian custom. Jadi cara mengaktifkan, kalian aktifkan tombol ini, Easy Touch. Langkah selanjutnya, kalian bisa kustomisasi menu di sini. Kalian bisa tambahkan aplikasi apa saja yang akan muncul ketika kita menekan tombol ini. Nah, sebuah pintasan. Atau kalian bisa pilih alat cepatnya di sini atau tools. Kalian bisa pilih akun X di sini untuk menghapusnya. Bisa pilih akun plus untuk menambahkan. Ini banyak sekali. Ada center, percepat, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ada kunci layar. Untuk aplikasi sama saja. Jadi kalau kita praktikkan seperti ini. Nah, ada center. Untuk menyalakan center, ada screenshot, ada kunci layar. Dan ada banyak lagi. Untuk menonaktifkan, kalian di tempat yang sama. Nah, seperti itu.